guys, balik lagi di channel aku, Jajan Langgalan. Ini kayak situasi di kampung saya, di rumah saya kayak gini. Setiap hari masak pakai kayu bakar itu. Tapi kasihan kalau misalnya musim hujan, susah itu. Cari kayu kan? Iya, Kak. Pakai diabong. Pakai apa? Enggak bisa. Makanya sebelum musim hujan kita siap memang banyak itu kayu. Kan serba kayu itu. Masak air pakai kayu. Tapi enak. Iyalah. Daripada di situ sama di sini enak. Iya, beda rasanya kalau misalnya pakai kayak gini. Itu menurut saya kurang tahu misalnya yang terbiasa makan pakai itu, masak pakai ini. Apa namanya? Kompor. Masih lama ya, enggak apa-apa soalnya masaknya kan lama. Iya. Butuh proses. Ya. Kalau gitu lama ceklek tadi wis. Ditumbuk jagungnya atau? Apa? Jagungnya digiling. Dulu digiling, sekarang enggak. Ditumbuk atau? Iya, enggak dulu. Sekarang enggak di sini gilingan gitu ya. Oh, digiling. Ya. Kalau di kampung saya masih kayak pakai tradisional. Lah ya, dari sana digiling, ditumbuk. Nah, di sana ditumbuk aja gitu, tumbuk. Oh, ditumbuk saja. Hmm. Kayak gitu. Jagung gonggong ditumbuk gini. Iya. Sekarang udah mulai maju pakai giling. Iya. Giling. Tadi di gini sudah hapus yang ditumbuk sama digiling jadi pabrik. Iya, pabrik ya. Yes. Ya sudah mulai maju, tapi ya, yang kayak gini yang pakai ini jangan. Ya, harus gini ya, terus. Iya. Oh. Kita cari. Banyak teman saya di Mojokerto, tapi mereka di Pacet. Ada iya, di Pacet. Pacet Terawas. Kayaknya Pacet Terawas. Ada hotel di situ, iya, hotel. Di samping itu ada sawah. Kita sering ke situ dulu. Mereka kuliah itu di Mojokertonya, di kotanya. Banyak. Pokoknya satu hotelnya karyawan itu dari sana semua. Banyak lagi sini aja nih, tapi ya kebanyakan umumnya di Terawas. Kita lagi di Pacet, guys. Pacet kalau Pacet, guys. Ini keren sekali ya. Kabupaten Mojokerto, guys. Ini kayak di kampung ya. Ini perbatasan dengan Kota Batu, Malang. Wih, terasa dunia milik berdua. Ketika saya kesini, sepertinya saya berada di kampung saya sendiri, yaitu di Flores Manggarai. Kaya karena suasananya sama persis.
Cuman bedanya kalau di kampung kita di belakang rumah itu tidak ada bambu, cuman ada tanaman kayak cengkeh, kopi atau coklat. Kalau di sini bambu dan pohon juga banyak. Pohon nangka ini sangat luar biasa bagi saya karena bisa berkunjung di tempat yang istimewa ini. Terima kasih Tuhan. Mari kita lihat lagi. Semoga di lain waktu juga saya bisa mampir ke sini lagi dan bercanda bersama ibu di belakang. Setelah ini kita guys langsung ke Trawas. Di atas juga paling bagus lagi. Tapi menurut saya ini yang paling bagus di Jawa Timur lah, di Pacet ini. Tidak ada bandingnya. Suasananya kayak di kampung saya sendiri. Kalau misalnya nanti sampai di Surabaya, pengen lihat kampung langsung ke Mojokerto aja di Pacet supaya rindu itu akan terobati. Oke, guys, thank you.